Program studi, bimbingan, dan konseling didirikan pada tanggal 22 September 1997 yang memiliki visi menjadi pusat pengembangan sarjana bimbingan dan konseling yang islami dan menguasai IPTEK tahun 2020. Dan salah satu misinya menyelenggarakan pengkajian-pengkajian islaman untuk bimbingan dan konseling dengan tujuan mewujudkan kelembagaan prodi bimbingan dan konseling yang profesional dan dapat menghasilkan sarjana bimbingan dan konseling yang islami dan profesional. Selain mahasiswa, dosen program studi bimbingan dan konseling juga dituntut untuk menjadi seorang pembimbing yang berakhlak, berkompetensi, dan taat dalam spiritual. Profesi bimbingan dan konseling di tengah masyarakat memiliki tingkat harkat dan harga diri yang tinggi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada konseli pada setting pendidikan formal dan setting community. Tidak hanya itu, program studi bimbingan konseling ini juga memiliki himpunan mahasiswa jurusan yang bernama GCC. Dengan adanya GCC ini, mahasiswa-mahasiswa bimbingan konseling dapat saling menjalin silaturahim satu dengan yang lain. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan GCC ini. Salah satunya dengan seminar-seminar yang dapat memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh universitas. Masuk ke prodi bimbingan dan konseling aja. Bimbingan dan konseling, konselor di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap.